Nama saya Ganjar Pranowo, anak dari keluarga sederhana yang lahir di sebuah desa di Tawangmangu, lereng Gunung Lawu. Bapak saya seorang pensiunan polisi, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Kami bukan dari keluarga yang berada, malah sebaliknya sangat-sangat sederhana. Dengan penghasilan yang sangat pas-pasan, orang tua saya harus berjuang lebih keras untuk bisa menghidupi keenam anaknya. Saya tidak pernah bisa melupakan momen-momen kenangan itu di hati saya.